Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar sama-sama membintangi sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Rizky Billar sempat mengucap doa agar kemistri antara dirinya sebagai Raja dan Lesti Kejora sebagai Arsy bisa sampai ke penonton. Sembari berkelakar, Rizky Billar berharap bisa cinlok dengan Lesti Kejora seolah-olah keduanya belum memiliki hubungan. Ya, kita mudah-mudahan kemistri Arsy sama Raja semakin baik, bisa cinlok kita ya Arsy sama Raja, ujar Rizky Billar ke Lesti Kejora sembari tertawa ketika ditemui di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor, Selasa, 12 Maret 2024. Menanggapi ucapan suaminya, Lesti malah mengungkapkan rasa takutnya. Ia mengaku baru tahu bahwa Billar sering cinlok di lokasi syuting. Takut banget, emang kalau syuting suka cinlok ya, beber Lesti. Enggak apa-apa, ini bercanda, lanjutnya sembari tertawa. Lesti merasa bersyukur karena bisa dapat kesempatan untuk jalani syuting bersama dengan Rizky Billar. Meski bukan yang pertama, namun ia merasa sangat antusias. Ya alhamdulillah, akhirnya kejadian juga ya, main sinetron bareng lagi, ujar Lesti. Sekedar informasi, sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah mengisahkan tentang Arsy, seorang wanita yang menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Ketika rencana pernikahan melalui taaruf dengan Rama berakhir tragedi karena kecelakaan yang merenggut nyawa calon suaminya. Kehendak Allah membawa Arsy yang secara takdir akhirnya menikah dengan Raja. Selain Rizky Billar dan Lesti Kejora, sinetron ini dibintangi Randy John, hadir artis lainnya seperti Valerie Tivanka, Iqbal Fauzi, Vladimir Rama, Eksandi, Femila Sinukabang, Shandy Syarif, Deden Bagaskara, dan Desi Ritiawati yang mulai tayang pada 12 Maret 2024 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.